Assalamualaikum Uniker, sahabat Rumah Unik. Nah, kembali lagi kita di channel Rumah Unik. Channel apa aja ada? Kalau gak ada, apa lu mau? Gua ada. Iya, keren kan? Nah, kita di video-video yang lalu kita udah bikin Jakaba dan udah jadi. Kita seperti yang saya saranin, lebih bagus kalau kita, ya kayak saya sebagai pemula itu, membuatnya di tempat yang kecil saja seperti ini ya. Nah, terus kemudian jika udah berhasil, nah berhasil seperti ini, oke. Nah, cairannya kita pindahkan ke wadah, satu wadah. Nah, ini nanti kita simpan, kita akan pakai sesuai dengan keperluan untuk pertanaman. Sementara untuk jakabanya sendiri ya, kita coba kembangkan lagi lebih lanjut. Nah, ini karena ini udah jadi ya, nih saya perlihatkan ya, ini udah jadi seperti ini, kita kembangkan lagi lebih lanjut. Oke, nah di sini saya udah menyediakan air leri. Nah, kebetulan ini bekas rice cooker yang nggak dipakai, saya pakai aja untuk mengembangkan jakabanya nanti. Oke, sip. Nah, jangan lupa bantu Rumah Unik ya, untuk di like, subscribe, komen, di share, dan lain-lain lah pokoknya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, jadi ada video baru tetap dapat semua. Oke, sip. Nah, kita lanjut proses pemindahan jakaba dari wadah yang kecil ke wadah yang lebih besar. Kita harapin nanti dia akan berkembang lebih ini lagi, lebih bagus lagi ya. Nah, di wadah ini saya udah siapkan air leri atau air cucian beras yang pertama ya. Air cucian beras yang pertama. Terus kemudian juga ini ada beras yang masih ini belum ini ya, belum apa-apain. Terus kemudian ada molase ya, molase, dan ada POC buah, jadi kemudian cair yang buah. Nah, seperti itu. Nah, untuk membesarkan jakabanya biasanya saya pakai itu karena untuk jakaba perlu makanan, perlu nutrisi yang banyak. Nah, pertama kali setelah air beras ini saya masukin, nah saya ambil berasnya kira-kira kurang lebih segenggam ya, seperti ini ya. Nah, kemudian saya taburin ini. Oke, biarin dia tenggelam. Oke, kita tutup dulu berasnya sedikit saja. Nah, setelah itu saya tambahin molase. Ini saya nggak aduk, saya taburin seperti ini sebanyak 2 sendok makan kurang. Oke, 2 sendok makan kurang, tapi saya tidak aduk, sengaja taburin merata seperti ini. Nah, nanti biar jakabanya bisa akarnya tambah panjang, karena dia akan nyari sampai ke bawah. Yang terakhir campurannya saya gunakan POC buah. Nah, seperti ini saya masukinnya juga sama, ini pakai tutup botolnya aja ya, saya masukinnya juga sama. Nah, ditebar saja seperti ini sebanyak 2 tutup botolnya saja, tutup botol kecil nih ya. Yang berapa ini? 200 ml. Oke. Nah, tutup dulu semuanya. Nah, setelah itu baru saya masukkan jakabanya. Nah, ini pelan-pelan aja. Nah, dia akan ngambang seperti itu. Oke. Nah, setelah dia ngambang, kita masukinnya seperti itu. Setelah kita masukin, kita tutup dengan kain yang masih berpori seperti ini ya.
kita ikat. Ini saya pakai pita kawat biar gampang buka-bukanya. Kebetulan ini juga yang ada masalahnya. Nah, ini saya ikat. Selesai deh pemindahan kabel. Oke. Nah, setelah dari sini nanti kita tempatkan ke tempat yang teduh ya. Jadi yang tidak terkena sinar matahari langsung, dan kita tunggu sekitar 2 minggu lagi, dan kita coba ngecek setelah 2 minggu bagaimana perkembangan dari jakaba tadi yang semula hanya sebesar tutup ini. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan insya Allah bisa lebih besar lagi. Oke, sip. Nih, kita simpan ya. Ini tempat penyimpanan jakaba di tempat yang teduh. Nah, kita berikan seperti ini supaya gampang. Oke, kita ini tandain, kita bikin catatan bahwa ini tanggal berapa kita mulai menyimpan. Kita mulai masukin ke wadah yang lebih besar. Oke, segitu video untuk panen jakaba, dan kita jakaba utama ini kita masukin ke tempat yang ke wadah yang lebih besar agar dia menjadi bisa lebih menjadi besar lebih besar lagi. Oke, nah terima kasih teman-teman Uniker, sahabat Monik yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan, boleh saja silahkan komen di bawah, insya Allah saya akan jawab. Dan juga tolong di like videonya, mohon bantu Rumah Unik untuk channel Rumah Unik untuk terus berkembang. Jadi tolong di subscribe, tolong di share ke teman-teman jika video ini dirasakan bermanfaat. Dan juga jangan lupa tombol lonceng notifikasinya diklik biar ada video baru nanti ini. Video-video itu akan ada notifikasinya di beranda teman-teman. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Arfan Rumah Unik.